cuplikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Thompson Motovlog. Kita sekarang berada di depan Masjid Besar Raja Mandala. Kita akan melalui jalan lama Raja Mandala, guys, atau jembatan lama Raja Mandala. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya, Thompson Motovlog. Saya memakai motor PCX 2020 dengan action kamera Akaso Brief 7 dipasang di stang. Hari ini tanggal 27 Juni 2024 jam 14.30, guys. Nah, di depan kita akan ke bawah ya, guys, bukan ke jalan yang sebelah kanan. Dulu itu tahun 84 sewaktu saya masih SD, itu kalau liburan ke Jakarta lewat sana, guys, itu adalah jalan berbayar kedua setelah jalan tol Jagorawi. Sekitar tahun dibuatnya itu sekitar tahun 79. Perbedaannya, menurut informasi, perbedaannya hanya satu tahun dari Jagorawi. Itu kalau Jagorawi itu tahun 78. Dulu masuk jalan berbayar itu sekitar kalau nggak salah antara 50 rupiah atau 100 rupiah, guys. Ini jalan Mandala Wangi, jadi sekitar kelas 4 atau kelas 5 antara tahun 84-85 saya tidak pernah mengalami jalan melalui jalan lama ini. Selalu bis atau kendaraan yang saudara saya lewat sana yang berbayar itu, ya guys. Thank you.
Sudah terlihat monyet-monyet liar ya guys. Nah, sebelah kiri, nah, sebelah kanan juga ada guys monyet liar. Inilah jembatan Citarum Raja Mandala yang lamanya guys. Saat ini lagi diperbaiki jalannya, mungkin aspal dengan yang baru. Thank you.
itu balik lagi ke arah Bandung ya guys. Tak lurus saja. Nah, di depan adalah akhir dari jalan Kahurwanginya. Kanan itu ke arah Bandung, kita ke arah Cianjur ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share channel saya Thompson Motovlog. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih.